Haleluya, praise the Lord, shalom, selamat pagi semua. Selamat bergabung, saya tentunya datang kembali di pagi hari ini dengan kabar baik. Kabar yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita sebagai makanan kita pada pagi hari ini. Satu kebenaran firman Tuhan yang harus segera digenapi. Karena Tuhan tidak pernah menunda-nunda firman-Nya. Waktu Tuhan berkata jadilah terang, maka terang pun jadi. Tidak ada span of time, tidak ada jarak ketika Tuhan melepaskan firman, maka firman Tuhan segera digenapi. Demikian pula Tuhan mau hari-hari ini kebenarannya digenapi. Demikian pula Tuhan mau hari-hari ini supaya rancangan Tuhan tergenapi untuk kita semua. Karena memang apa yang Tuhan firmankan harus segera terjadi dalam kehidupan kita semua. So, puji Tuhan, pagi hari ini saya bawa berita itu. I bring this good news, ya. Whatever he says must be done, and whatever he says must be done quickly. Apa yang dia katakan harus digenapi dan tergenapi tepat pada waktunya. Dan Tuhan tidak akan menunda-nunda lagi. No more delay, no more postpone. Tidak ada penundaan, tidak ada lagi pembatalan. Karena apa yang Tuhan firmankan harus segera terjadi. Dan berbahagialah kita adalah orang-orang yang akan mengalami penggenapan firman. Karena itu sebelum kita dengar lagi, saya mau ajak kita terlebih dahulu menyambut dia yang berfirman. Roh Tuhan ada bersama kita, but we need to greet him. Roh Kudus ada bersama kita, tapi kita perlu menyambut dia. Oh, welcome Holy Spirit, terima kasih Bapa di sorga. Engkau mengirim rohmu untuk menjelaskan kepada kami kebenaran firmanmu. Karena itu kami katakan shalom to you Abba Father, shalom to you oh Holy Spirit. We welcome you, kami menyambut kehadiranmu. Aku bersama-sama yang ada di tempat ini dan juga di live streaming, we welcome the presence of the Holy Spirit. Kami menyambut kehadiran Roh Kudus yang memberikan pengertian akan firman dan membawa kami hidup di dalam kebenaran. Terima kasih buat hari yang baru. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Amen. Amen. Praise God. Ya, tadi saya katakan bahwa firman Tuhan, waktu Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang pun jadi. Tidak ada jarak, tidak ada span of time. Tidak ada jarak di mana firman Tuhan itu jadinya berlambat-lambat. Tapi firman yang dikeluarkan dari mulut Tuhan itu terjadi begitu saja. Karena memang tidak ada penghalang. Dan kalau Tuhan berkata jadilah terang, maka terang pun jadi. Dia sesungguhnya mau seperti itu waktu dia sampaikan kebenarannya ke bumi. Waktu dia melepaskan firman-Nya kepada manusia. Dia mau firman itu juga terjadi. Karena dari pihak Tuhan, Tuhan tidak pernah menunda-nunda. Tapi kita sekarang orang-orang yang Tuhan katakan berbagailah orang yang Tuhan pilih. Yang Tuhan suruh mendekat. Oh haleluya. Itulah orang-orang yang akan mengalami kebahagiaan Tuhan. Saya mau jadinya mau baca dari Mazmur pasal yang ke 65 ini. Mazmur pasal yang ke-65 dikatakan berbagailah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat. Kita akan lihat ayat itu. Ayat 4, Mazmur 65 ayat 4 atau ayat 5 dalam bahasa Inggris dikatakan berbagailah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Sekali lagi ayat ini pernah saya bagikan. Tapi hari ini tentu Roh Kudus menuntun untuk saya bacakan ayat ini buat Anda semua. Dikatakan berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Kenapa dikatakan berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat? Mereka yang dipilih, mereka yang disuruh mendekat supaya mereka mendengar firman-Nya. Supaya mereka mendengar apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup mereka. Nah kemarin kita bahas tentang bagaimana kita menerima blueprint Tuhan. Lalu kita mulai memperkatakannya. Karena waktu kita mulai memperkatakannya, sesungguhnya apa yang dia kehendaki, apa yang tertulis tentang kita, it is our identity. Itulah identitas yang sah. Itulah kita punya sertifikat yang sah yang harus kita perkatakan. Jadi ketika firman Tuhan ini berkata berbagailah orang yang kupilih dan suruh mendekat, itu Tuhan mau kita jelas-jelas melihat ini yang menjadi bagian kita. Ini Tuhan memanggil kita. Tuhan tidak mau dia dengan kita jauh. Tuhan tidak mau, Tuhan mau come close, mari dekat. Supaya nyata benar, mari mendekatlah kepada-Ku. Ada ayat-ayat yang berkata begini, Tuhan berkata mendekatlah. Kenapa? Tuhan mau supaya kita semakin jelas. Seperti ayat yang berkata seperti ini, mari mendekatlah. Yesaya 48, coba kita lihat. Yesaya 48 ayat yang ke-16. Yesaya 48 ayat 16 berkata begini, mendekatlah kepada-Ku, dengarlah ini, dari dahulu tidak pernah Aku berkata dengan sembunyi,
Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Dikatakan, mendekatlah kepadaku. Tuhan tidak mau kita dengan dia jaraknya jauh. Tuhan mau kita dengan dia dekat supaya kita tahu betul apa yang menjadi bagian kita. Supaya kita tahu apa yang tertulis tentang kita. Supaya Tuhan mau memperlihatkan, this is the certificate. Nah, saya mau cerita bagaimana satu kali saya ketemu dengan orang-orang yang punya bisnis pertanahan, ya. Ada orang yang mau beli tanah, lalu saya diajak untuk melihat satu tanah yang akan dibeli. Dan ketika saya diajak untuk melihat tanah yang akan dibeli, selalu pembicaraannya begini dalam hal jual beli tanah. Bolehkah saya melihat sertifikatnya? Apakah sertifikatnya sudah SHM, sertifikat hak milik? Selalu ketika saya diajak untuk melihat orang mau beli tanah, selalu ditanya sertifikat hak milik. Sebab kalau sertifikat hak milik semuanya sudah pasti, tidak ada lagi yang masih belum selesai, tapi ketika it's done, certificate is done, diperlihatkan, maka orang bisa bersaksi bahwa itu betul. Itu betul apa yang tertulis di dalam sertifikat itu sudah sah. Nah, waktu Tuhan suruh kita mendekat, berbagailah orang yang disuruh mendekat, yang dipilih, suruh mendekat. Waktu Tuhan suruh mendekat, Tuhan mau memperlihatkan kepada kita semua the certificate. Tuhan mau memperlihatkan kepada kita, ini adalah sertifikat yang sah. Ini adalah surat, ini adalah the birth certificate, ini adalah surat lahir, ini adalah rancanganku, ini adalah blueprint, ini adalah apa yang tertulis tentang kamu, sudah tertulis di sini, sah. Dimana kalau sudah tertulis di dalam kitab Tuhan, di dalam sertifikatnya Tuhan, tidak bisa diganggu-gugat. Maka itu Daud berkata, berbagai orang Tuhan pilih suruh mendekat supaya mereka melihat dengan jelas. Yesaya 48 ayat 16 berkata, mendekatlah kepadaku, dari dahulu tidak pernah aku berkata sembunyi. Aku mau dengan jelas memperlihatkan kepadamu. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Tuhan sedang berkata, come close and see yourself. Mari mendekat, lihatlah dengan jelas apa yang aku rancangkan dalam hidupmu. Ingatkah bahwa Tuhan pernah berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, aku ini memiliki rancangan-rancangan yang tertulis tentang kamu. Jadi Tuhan mau memperlihatkan, this is the certificate of yours. This, ini adalah sertifikat lahirmu. Ini adalah destinimu tertulis. Sudah dimeteraikan lagi dengan darahnya. Puji Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau kita ketahui hari-hari ini, Tuhan mau supaya kita memahami bahwa apa yang tertulis tentang kita, yaitu kita diakui bahwa kita adalah keluarganya. Praise the Lord. Lewat ketika Tuhan mau menyatakan apa yang tertulis tentang kita, Tuhan mau nyatakan kepada kita, ini loh bukti bahwa kamu adalah anak-anakku. Haleluya. Kamu, dikatakan begini, saya mau baca ayat lain lagi tentang hal ini. Tentang hal ini kita lihat yang tertulis di dalam surat Roma. Surat Roma 8 ayat yang ke-30. Lalu kita akan baca satu ayat lagi, Efesus 1 ayat 5. Roma 8 ayat 30 dulu kita baca. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, artinya kalau ditentukan dari semula itu sudah tercatat, tertulis di dalam kitabnya dia, sertifikat hak milik. Hak milik apa? You are mine. Maka itu dikatakan dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi baca dulu Roma 8:30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Kata dibenarkannya itu artinya begini, kita tidak masuk dalam kategori vonis bersalah, tidak. Kata dibenarkannya, kita tidak masuk dalam kategori terhukum, tervonis. Tidak dikategorikan, oh orang yang layak untuk dihukum. Orang yang dibenarkan adalah orang yang sudah ditebus. Siapakah yang ditebus? Mereka yang disebut milik kepunyaannya. Milik di dalam kitab Tuhan, di dalam blueprint Tuhan, Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Dia datang dalam Yohanes 1, dia datang kepada milik kepunyaannya. Dia menebus milik kepunyaannya dari dosa. Lalu dia mau katakan kepada kita, ini sudah tertulis bahwa kamu adalah milik kepunyaan. Dari semula, dari semula. Lihat lagi Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi
di dalam blueprintnya Tuhan, di dalam sertifikat hak miliknya Tuhan, itu sudah pasti namamu tertulis di situ sebagai anggota daripada keluarganya. Oh haleluya. Berarti orang-orang yang sudah tertulis namanya, yang masuk dalam anggota keluarganya, orang-orang itu sudah ditebus dan berhak menerima kembali identitas mereka, berhak menerima kembali apa yang menjadi bagian mereka di dalam Kristus, di dalam Kristus. Sekarang satu ayat lagi, Efesus 1 ayat 10. Aku katakan di dalam Kristus, praise God, in him, in Christ Jesus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai, lagi-lagi kata-kata ini, sesuai dengan maksud, purpose, sesuai dengan maksud yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi hari ini tagline-nya berbicara our identity in the blueprint, identitas kita di dalam blueprint Tuhan, di dalam sertifikatnya Tuhan, itu berbicara tentang kita adalah anak-anaknya. We are the family of God. We are the family of the creator of the universe. We are the family. Makanya kita bisa berkata kepada dia, Abba Father. Anda tahu kenapa Yesus, waktu Yesus datang, Yesus mulai memperkenalkan identitas. Di dalam perjanjian lama, identitas itu belum kelihatan. Itu baru berbicara tentang who is the creator of the universe? Siapakah pencipta alam semesta? Dalam perjanjian lama disebut ada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi waktu Yesus datang, Yesus harus memperkenalkan kepada murid-muridnya, sekarang kepada kita, bahwa pencipta langit dan bumi itu itulah Bapa, the creator of the universe, God, Elohim, Allahu Akbar. Dialah pencipta langit dan bumi. Karena dia adalah pencipta, dia Allah Maha Besar. Sekarang Yesus datang, Yesus mau kasih tahu kepada kita yang disebut milik kepunyaannya, di mana di dalamnya ada tertulis tentang kita. Dia mau katakan pencipta langit dan bumi itulah Bapa. Jadi kenapa harus Bapa? Supaya kita tahu hak-hak kita di dalam keluarga Bapa di sorga. Dan ketika kita tahu hak-hak kita di dalam keluarga Bapa di sorga, setan tidak punya hak untuk menguasai kita lagi, sebab kita adalah anggota keluarga dari Bapa di sorga. Jadi ketika kita tahu identitas kita di dalam Bapa di sorga, maka kita bisa berkata, tidak boleh lagi hidupku dikuasai, dipermainkan oleh kuasa kegelapan. Because we know, karena kita tahu bahwa kita berasal dari dia. Dan dari semula Tuhan telah menentukan kita untuk menjadi keluarga. Maka itu saya mau katakan kepada Anda, siapapun Anda, latar belakang dari suku manapun, dari keadaan keluarga apapun, mungkin ada orang-orang yang lahir dari keluarga berantakan, no matter, jangan pedulikan itu. Sebab begitu Anda lahir di bumi ini, lalu Anda mendengar Injil yang seperti ini, maka Tuhan sedang berbicara kepadamu. Tidak kebetulan Anda hadir di bumi dan mendengar Injil seperti, kenapa? Karena Tuhan sedang berbicara bahwa kamu adalah keluarganya. Puji Tuhan, kalau kamu adalah keluarganya, maka kamu berhak untuk menerima janji yang ada di dalam bukunya dia sendiri. Tuhan punya buku, Tuhan punya sertifikat, Tuhan punya kartu keluarganya sendiri. Praise God. Jadi orang-orang yang masuk dalam kartu keluarga Tuhan, mereka berhak untuk menerima warisan, mereka berhak untuk menerima janji Tuhan. Kalau manusia saja punya kartu keluarga, kalau tanah aja punya sertifikatnya, kita ciptaan Tuhan, kita punya sertifikat juga. Kita punya, ada di dalam kartu keluarga Tuhan. Orang yang tahu identitasnya, orang yang mengerti bahwa dia adalah masuk dalam kartu keluarga Tuhan, maka dia layak untuk menerima bagiannya. Apa itu? Termasuk kesembuhan, termasuk mujizat, termasuk orang yang hidup diberkati. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati. Jadi kalau dia adalah Bapa yang memberkati, maka kita layak untuk menerima berkat. Oh haleluya, ini adalah kebenaran yang dibukakan. Kita masuk dalam keluarga, di dalam setiap keluarga ada tradisinya, di dalam setiap keluarga ada aturan mainnya, di dalam setiap keluarga ada tatanannya. Demikian pula kalau kita adalah keluarga Bapa di sorga, ada tatanannya, ada blessingnya, ada bagiannya. Jadi kalau saya mau katakan hari-hari ini, kita adalah orang-orang yang Tuhan katakan menjadi milik kepunyaannya, kita harus berbahagia. Supaya kita menjadi saksi di bumi ini, kita akan bercerita kepada yang lain. Karena masih banyak lagi yang lain yang perlu tahu bahwa mungkin mereka juga bagian dari keluarga Bapa di sorga. We need to give a witness. Kita harus jadi saksi. Dan dunia perlu tahu bahwa kalau
orang-orang yang disebut milik kepunyaan itu, kelihatan dan dunia akan melihat bahwa masih ada harapan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, buat Anda mungkin sedang menghadapi masalah, masalah sakit penyakit mungkin. Oh, kita harus berkata, kita ada di dalam kitab yang sudah tertulis tentang kita, itu kita keluarga. Jadi kita berhak untuk disembuhkan. Kalau Anda sedang ada masalah dalam usaha, maka kita bisa berkata, aku adalah keluarganya. Dan kalau aku keluarga dan dia adalah Bapakku, maka di dalam keluarga Bapakku tidak ada yang miskin, tidak ada yang sakit, tidak ada yang cacat. Karena dalam keturunannya, dalam keluarganya, dalam generasinya, kita mengalami berkat dari Bapa di sorga. Kita mengalami kelimpahan, kita menerima hidup, dan kita menerima hidup dalam segala kelimpahan. Dan keluarga Bapa tidak ada yang cacat. Dalam keluarga Bapa tidak ada yang dikuasai oleh musuh. Sebab kita adalah keluarganya. So praise Lord, ada malaikat-malaikat Tuhan yang akan selalu menjaga supaya milik kepunyaannya tidak boleh. Sekarang hari-hari ini saya bisa berkata kepada malaikat-malaikat Tuhan, aku I activate the angels, karena malaikat-malaikat adalah pelayan Bapa di surga untuk menjaga anak-anaknya. Aku bisa berkata, hai malaikat-malaikat, engkau harus berjaga-jaga atas hidupku, sebab aku berasal dari dia. Dan aku juga menjaga hidupku, tapi engkau malaikat harus menjaga. Musuh tidak boleh menghampiri, dan pasti musuh tidak berani menghampiri. Karena apa? Ada meterai, ada hak milik yang sah. Dan barang siapa yang mau mengganggu hak milik yang sah, itu berarti berhadapan dengan Bapa di sorga. Haleluya. Jangan coba-coba, don't ever touch God's property. Don't ever touch the Father's property. We are His property. Kita adalah milik kepunyaannya. Dan barang siapa yang menjamah milik kepunyaannya, kan Alkitab berkata, barang siapa yang menjamah milik kepunyaannya, dia menjamah biji matanya. So, kalau kita tahu identitas kita di dalam bukunya Tuhan, maka kita bisa berkata, iblis jangan coba-coba kamu jamah tubuhku dengan sakit penyakit. Kamu akan dihajar sebelum neraka, sebelum kamu masuk dalam neraka, kamu akan mengalami pengalaman seperti itu. Kita akan melepaskan bad dreams kepada musuh. Kenapa? Ini adalah hari-hari ini kita harus bangkit. Kita tidak boleh pasif. Kenapa? Because we know our identity in Him. Kita harus bangkit, jangan menjadi orang-orang yang pasif, orang-orang yang pasrah dalam keadaan, orang-orang yang tidak bisa menang. Kita adalah orang-orang yang ditentukan untuk mengalami kemenangan yang disediakan oleh Yesus. Karena itu, rise up my friend, bangkit dan bersukacitalah. Nikmatilah hari-harimu, bersukacitalah, sembah Dia, naikkan ucapan syukur. Dan selalu kita berkata, terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu. Sekarang aku tahu identitasku di dalam blueprint-Mu, di dalam kitab-Mu, bahwa aku adalah keluarga-Mu. Terima kasih, naikkan ucapan syukur, praise Him, pujilah Dia dengan spontan, dan nikmatilah hari lepas hari dengan firman-Nya, sebab di dalam bukunya Dia, itulah perjalanan kita. Di dalam hari lepas hari, di dalam bukunya sudah tertulis perjalanan tentang kita. Hari ini, esok hari, lusa, satu minggu kemudian, bulan depan, sudah tertulis dengan tepat. All we have to do adalah bagaimana kita membaca dan memperhatikannya, minta Roh Kudus menterjemahkannya, lalu mengucap syukur terhadap apa yang Tuhan sudah tulis tentang kita, maka kita akan mengalami apa yang Dia sediakan. So this is the good news. Karena itu mari, jangan menoleh ke belakang, jangan tenggelam di dalam kesusahan, jangan mau kamu diikat, jangan mau setan berbicara kesusahan kamu tenggelam. No, rise up. Sekalipun kita merasakan satu keadaan di dalam realita yang sekarang, tapi Tuhan kan sudah janji ada realita Dia yang saya selalu sebut, the reality of grace. Realita kasih karunia adalah realita yang sudah ada di dalam blueprint-Nya Tuhan. Jadi mari sama-sama bangkit, perhatikan firman, makan firman Tuhan setiap hari, ucapkan itu kembali, deklarasikan lagi tentang dirimu, ucapkan atas situasi dan keadaanmu, dan berjalanlah setiap hari bersama dengan firman-Nya. Haleluya. Maka Anda akan terus mengalami kebaikan Tuhan. Day by day, every day we walk with Him. Setiap hari kita berjalan dengan firman, maka kita tidak akan pernah tersandung lagi. Kenapa? Now our eyes, now sekarang mata kita tertuju kepada firman-Nya. Jangan mau lagi tertuju kepada hal-hal yang lain. Itu bukan perjalanan kita, itu bukan destiny kita. Tertujulah perjalanan kita kepada kebenaran yang Tuhan bukakan bersama-sama oleh Roh Kudus. Haleluya. So this is the good day. Mari nikmati hari ini. Selamat bekerja lagi. Nikmati perjalananmu. Jangan khawatir. Perkatakan firman dalam hidupmu. Sebab Anda sudah tahu identitasmu. Dan musuh tidak boleh berkuasa atasmu. Mereka harus pergi. Sakit penyakit harus pergi. Masalah yang ada dalam hidupmu harus dengar. Dengar, dan mereka harus pergi. Karena kita adalah milik kepunyaannya. Sah tertulis di dalam kitab-Nya.
Puji Tuhan. Dan kita akan menerima kebaikannya. Melalui live streaming ini, aku lepaskan kasih karunia atas hidupmu, atas roh, jiwa, dan tubuhmu, supaya engkau tetap sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Dan aku lepaskan kasih karunia atas rumah tanggamu, supaya rumah tanggamu selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Dan aku lepaskan kasih karunia atas usahamu, kiranya usahamu hari sepat hari semakin baik, dan engkau berhasil. Aku lepaskan kasih karunia atas hidupmu dan juga pelayananmu, supaya hidupmu berbuah banyak dan akhirnya memuliakan Bapa kita di sorga. Jangan khawatir, percayalah kepada firman-Nya. Stay strong ya. Mari kita tetap kuat, berjalan terus, sebab kita sudah tertulis di dalam kitab-Nya, termasuk perjalanan kita, termasuk masa depan kita. Praise God. Terima kasih buat kebenaran ini Tuhan. Kami akan berjalan di dalam apa yang sudah tertulis tentang kami, sebab kami tahu di dalam-Nya dahsyat untuk kami semua. And we receive it Lord. Kami terima dan kami mengucap syukur-Nya. Haleluya. Amen. God bless you all. Nah, pada nanti malam kami ada acara The Deep. Kalau Anda ada di sekitar Jakarta, mari bergabung bersama-sama kita. Let's praise Him. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Mari kita mengalir di dalam atmosfernya Tuhan. Supaya semakin hari, semakin cun dan semakin dalam diam Dia. Saya mengundang Anda bersama-sama dengan kami. Acara mulai sore hari jam 5. Sekarang jam 5 karena sudah mulai libur. Jadi kita lebih pagi lagi jam 5 sore di Setia Budi One, lantai 3, ruangan Covenant Life Church di Kuningan ya, Jakarta. Mari datang bergabung bersama tonight, nanti sore jam 5. Hadir bersama-sama, let's rejoice. Biarkan Roh Kudus terus menyingkapkan kebenaran firman Tuhan supaya kita berbahagia. Sekali lagi, sampai jumpa dalam perenungan berikut. I love you, I love you, I love you. Join with me this afternoon. Gabung bersama saya sore hari ini. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation of grace, stay alive, and stay connected with this covenant of grace. Shalom to every one of you. Bersukacitalah pada hari ini lagi. Haleluya. Amen, amen. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih, Bapa. Wow. Hallelujah. Praise the Lord. My God reigns. My God reigns. Hallelujah.